Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang masih pandemi, semua tetap menjaga prokes secara ketat dan segera divaksin booster ya. Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan berita Koperasi Disabilitas yang resmi berdiri. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki mendukung untuk menyediakan kesempatan bagi disabilitas. Agar terlibat dalam koperasi, rencananya tahun depan akan terdiri 50 perusahaan baru dari disabilitas yang akan dibantu dana dari koperasi. Ada juga rencana untuk bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam merevitalisasi fungsi sekolah luar biasa. Supaya murid SLB kedepannya dapat membuka usaha sendiri dan membangun ekonomi mandiri. Oke, sekian berita hari ini. Semoga tercapai. Amin. Terima kasih sudah menonton, tetap ikuti informasi Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi.